mempromosikan lagu gue itu benar-benar pure TikTok tanpa apa ya, benar-benar yang lain kan ada strategi yang gimana-gimana. Kalau aku karena pure sosial media, akhirnya sekarang bisa nyentuh 175 juta streams di Spotify dan sekitar 80 jutaan view di YouTube. Lu di fakultas apa di UC? Itu aku diajarin di UC, aku di Fakultas International Business Management. Bisa diaplikasikan itu dengan industri musik itu. Kan dia ngajarin strategi marketingnya, terus ngajarin ngeliat peluang tadi. Terus aku awalnya kan bingung kan, kayak bisnis apa ya yang berhubungan sama musik gitu. Terus aku liat kakak kelas tuh ada yang kayak bikin WO, ada yang bikin entertainment. Nah aku pingin gimana caranya aku bisa berdiri sendiri gitu. Akhirnya aku ngikutin passionku di bidang musik, itu ada pelajarannya di UC. Jadi ada namanya Ikigai, ada personal slot, ada bikin kayak mini maxi gitu-gitulah, gimana caranya akhirnya mengkerucut biar kita bisa ngejar mimpi kita gitu. Ada pesan nggak buat mungkin mahasiswa yang mungkin jurusannya sebenarnya nggak spesifik kayak kamu kan, nggak ada spesifik ke situ, tapi kemudian kamu berani ngejar sampai memanfaatkan ilmu kamu, ada pesan sendiri nggak? Pesannya yang penting itu ikutin aja mata kuliahnya, dan dosennya tuh pasti akan mengarahkan kamu. Kayak tadi Ikigai itu adalah bantu gimana kita, apa ya, passionku, sukanya apa, hobinya apa, nanti akan diarahkan benar-benar. Oh, kalau misalnya kamu mau musik di bidang ini, kita ada networking di bidang situ, kayak gitu. Dan di UC juga ada radio dan broadcasting juga kan, jadi bantu untuk kayak menyalurkan ke banyak channel dan network. Rencana ke depan nih kayak gimana nih buat karir kamu? Rencana ke depannya aku lagi rancang album, buat next album. Dan karena dulu aku di UC kan ada bisnis clothing line, jadi bisa aku terapin, aku bisa bikin merchandise, official merchandise dari apa namanya, dalam first day kayak gitu, kayak fanpage gitu. Jadi official merchandise bisa aku bikin, karena dulu aku belajar gimana cara bikin kaos, gimana jualan kaos gitu, jadi benar-benar bisa diterapin. Jadi nanti didesain sendiri semua? Apa? Didesain sendiri semua? Enggak, kita ngambil aja desainer, cuman kayak